Halo teman-teman, kembali lagi dengan Upin guys. Hari ini Upin akan melakukan aksi terbang melayang dengan sepeda. Ini guys, sepeda Upin. Kalian mau tahu caranya terbang melayang dengan sepeda? Let's go. Upin akan tunjukkan pada kalian ya. Tenang guys, tenang. Waduh, apakah ini bisa, guys? Wah, ini dia, guys. Melayang dengan sepeda, guys. Waduh, guys. Melayang dengan sepeda, guys. Kita melayang dengan sepeda. Wah. Kita tersangkut di pohon kelapa, guys. Waduh, guys. Gimana nih, guys? Apa yang terjadi, guys? Upin melayang dengan sepeda, guys. Yo, kita tersangkut di pohon kelapa, guys. Wah, apa yang terjadi, guys? Upin seperti ada di ruang dimensi lain, guys. Gimana nih, guys? Wah. Gimana nih, guys? Tolong. Waduh, Upin gimana nih? Upin gak bisa turun, guys. Waduh. Wah. Ini seperti dimensi lain, guys. Tolong, Pak Pol. Waduh, ada helikopter di atas. Gimana nih, kita tersangkut di pohon kelapa, guys. Waduh. Tolong Upin. Tolong, guys. Gimana nih, guys? Waduh, adakah Pak Pol yang bisa tolong Upin? Wah. Kita harus kirim sinyal, guys, supaya Pak Pol datang tolong Upin, guys. Oke, Upin siapkan petasan. Pak Pol, tolong Upin. Wah, guys, Upin sudah lempar petasan, guys. Tolong Upin, Upin ada di atas. Waduh, Upin sudah lempar petasan, Pak Pol nggak tahu, guys. Tolong Upin, Pak Pol. Pak Pol, Upin terjebak. Waduh, gimana nih, Upin terjebak di atas sini, guys. Wah, Upin lompat saja, guys. Wah, waduh, untung Upin nggak apa-apa, guys. Wah, guys, kalian lihat. Waduh, guys. Sepeda Upin ada di atas, guys. Itu, guys. Sepeda Upin tersangkut di pohon kelapa, guys. Wah. Sepeda Upin tersangkut di pohon kelapa, guys. Waduh, oke, teman-teman. Nanti Upin cari cara ya ambil sepeda Upin lagi. Oke, dadah.